Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul Magis Smooth Gaming atau Smooth Stabilizer Gaming ya. Dan di sini serasa iPhone 12 Pro Max. Dan modul Magis ini universal, bisa diracik. Kalau kalian mau racikan, nanti sekalian kita cantumin full racikan ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys. Let's go. Okay guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul Magis ya. Dan di sini kita cobain modul Magis serasa iPhone 12 Pro Max ya. Okay, dan di sini modulnya kita bisa lihat, kalau kita cek ini dia serasa iPhone 12 Pro Max. Dan di sini untuk kalau saya lihat di dalamnya itu banyak banget ya untuk modul-modul yang dipakainya. Ada Z Touch, Smooth Gaming, dan Unlock, dan Full Optimizer ya. Jadi ini bukan modul Magis yang serasa, ini cuma kayak kumpulan yang dipakainya ya. Z Touch, Full Optimizer, Smooth Gaming, Unlock 90 fps ya. Jadi kita bisa cobain semuanya, bisa cobain 1, 2, 3 bebas ya, sesuai kebutuhan aja sih kalau kalian maunya guys ya. Nanti kita akan cantumin kalau kalian mau, untuk fullnya juga nggak masalah. Oke, dan di sini kita misalkan kita mau cobain yang full optimizer, yang dicobain atau unlock. Kalau unlock sudah di unlock ya, jadi kita nggak perlu cobain semuanya kalau kalian sudah ada smart gaming juga. Oke, kalau yang ini kita lihat full optimizer VIP only untuk Snapdragon only, tapi ini ya. Jadi kalau selain di Snapdragon, kalau nggak mau cobain nggak masalah, nggak bisa ya, yang lain aja. Terus smooth gaming terbaru serasa iPhone 12 Pro. Oke, ini dia smooth gaming terbarunya. Terus kalau kalian mau cobain Z Touch juga nggak masalah ya, bebas sih kalau kalian mau. Saya nggak gimana-gimana. Mau full kalian cobain semua nggak masalah. Dan ini untuk unlock FPS ya, tapi kalau kalian sudah ada unlock FPS nggak perlu yang ini, yang lain aja. Dan Z Touch ini untuk touchscreen ya, touchscreen improve. Terus ini smooth gaming, kita cobain yang smooth gaming aja. Oke, dan kita coba di sini tes ya, kita lihat ya. Oke, sebelum itu kita lihat di sini kita pakai device Redmi Note 5 wired, dan di sini kita pakai ROM Corvus OS ya, karena masih di Gel 13 bawaannya. Oke, dan di sini kita pakai Magis versi 23.4 ya. Dan untuk modul kita offin semua modul, nggak kita pakai, jadi sengaja. Untuk bawaan ROM ini touchscreennya mantap, stabil juga. Kita tes rolling test buat perbandingan. Oke, di sini tetap stabil 120 sampai 130. Mantap ya. Dan kita tes sekarang pasang modulnya. Smooth gaming guys, serasa iPhone 12. Oke, gitu doang ya. Kalau kita lihat ini dia smooth gaming serasa iPhone 12 Pro Max. Oke, kita langsung restart, harus di restart ya biar aktif guys.
Oke, buat yang takut misalkan botlop atau apa, kalian bisa lihat di video ini, harusnya aman nggak bikin botlop ya, jadi kalian nggak perlu takut. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen ya. Oke, setelah kita pasang dan kita langsung tes ya. Kita coba tes trolling test dulu ya. Oke, lumayan stabil ya. Dan kita tes yang lain juga. Di sini kita bisa tes di game PUBG ya. Kalau kalian mau ada game yang lain, kalian bisa tes di game yang lain, nggak masalah. Di video ini kita tes di PUBG Mobile. Oke, kita tes di PUBG Mobile bentar ya guys. Aduh, koneksi belum stabil ya. Astaga. Oke, sudah masuk PUBG dan di sini kita sudah unlock grafik bawaan ROM ya. Jadi nggak pakai di video ini saya nggak pakai full modulnya ya. Jadi saya pakai beberapa doang yang perlu aja karena beberapa sudah ada include. Dan kita tes bentar nanti kita lihat yang suhu dan lain-lainnya guys. Oke guys, jadi di sini suhunya sampai 43 derajat, lumayan panas ya, lumayan cepat panas dan performanya juga lumayan. Jadi disaranin kalau kalian pakai modul magis, disaranin pakai kernel yang standar aja biar nggak terlalu cepat panas guys. Oke gitu doang review singkatnya, buat yang mau cobain bisa cobain. Dan kita akhir video ini, buat yang jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos, yang mau cobain deskripsi.